Setiap kali aku melihatmu, berganti pacar yang tak tentu. Kali ini ku coba untuk beranikan diri, mencoba berikutnya. Yes. Tidak hanya satu lagu, tapi ada dua lagu yang dinyanyikan oleh Diva Brownies. Kira-kira lagu apa yang akan dibawakan selanjutnya, Ruben? Karena cintanya gak pernah sampai, dia ingin memberikan sekuntum mawar merah untuk kekasihnya, Ayu Ting Ting. Ini dia, Ivan Ting Ting. Bunga mawar merah. Satu tanda cinta. Yang berarti bahwa aku cinta padamu. Cinta padamu, hey, 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 hey.
Wendy. Yes. Diva. Diva Brownies. Diva. Oh. Diva Brownies ini selalu mengajak semua orang untuk jalan-jalan. Jalan-jalan. Diva Brownies itu orangnya baik hati. Baik hati. Karena dia sering ngajak orang jalan-jalan pergi kemana-mana. Cus, minum yang banyak. Ayo. Udah. Udah, standby. Dia selalu ngajak orang-orang untuk naik kereta malam. Kereta malam. Iya. Singkat. Saya dibayar mahal. Ral. Pernah sekali aku pergi dari Trans TV ke Surabaya untuk menengok nenek di sana. Mengedarai kereta malam. Asoy, asoy, asoy. Mbak Jessica, gue Mbak Jessica. Tempuh perjalanan yang lumayan jauh, yeah. Tapi itu untuk apa? Sebenarnya untuk cinta. Untuk cinta. Buat dia, yeah. Gak ada yang namanya rekayasa cinta. Oh. Kalau cinta sudah direkayasa, hajar. Banyak bocah disulapnya dewasa, semua insan. Bukan itu. Itu lagu apa sih, Wak? Pasti pernah merasakannya. Rasakannya jalan hidup
saya sangat luar biasa karena dia selalu menemani saya bernyanyi. Anak-anak di rumah, Aurel, Azriel, Amora, Helen. Mami sayang banget sama kalian. Amor. Makasih Amor. Wow, wow. Saya vakum dari dunia hiburan. Untuk semata-mata untuk keluarga. Trans TV. Satu kata untuk kalian semua. Indonesia, we did it. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa. Ditutup okay. Dengan indah konser pagi hari ini ya. Malam, ya memang saya gak pernah nyangka. Sini. Bukan lu, kan lu. Rata-rata semua lagu saya di mixing sama Amor. Oh. Amor. Kasih micin. Oh iya. Kamu bercanda. Bercanda. Ya. Saya tahu Jakarta diguyur hujan. Jadi saya ingin merasakan bahwa badan saya terguyur keringat manca. Udah berapa lama lo gak nyuci nih jaket? Sembah. Mbak. Pak Diva, yeah. Ini bagaimana kalau Pak Diva kan tadi udah nyanyi. Yes. Kebetulan kan ini ada Dimas Andrea. Dimas Andrea. Di Brownies Tonight. Gimana kalau ada kolaborasi okay. Antara Pak Diva dengan Dimas Andrea? Oke, okay, gak ada masalah. Karena Dimas Andrea ini adalah DJ. Lagi main okay. DJ. Saya biasa juga main di disco-disco. Oh, yeah. Ayo. Oke. Oke, okay. Sekarang kita kesini coba. Mana keprok-keprok? Yeah, yeah, Brownies tonight, yo. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Ella, la, la, ella, ella. Umbrella, umbrella, umbrella. Kalau ada. Tadi Dimas waktu main ini kan dicubit-cubit. Sama halnya kayak dia nyubitin aku. Kaliannya kayak gitu ya? Kaleng. Kaleng, Oma. Oke. Dimas Andrean! Gimana ya? Lu kan sekarang ini udah gua kontrak ya? Iya. Lu baca kontrak tuh ada 4 miliar nih setahun. Ya. Terus kenapa? Untuk tur. Gua pengen ada unsur DJ dong, musik-musik begitu. Coba lu belajar, lu bisa gak? Lu mau apa? Siapa belajar? DJ, ya. Mana ada DJ mukanya kayak TV Mendoan? Hei, coba dulu. Ayo. Diskotik-diskotik. Ya Allah, DJ. Dia mah main di disco ya, juga bengek. Lu coba. Lu coba. Ladies and gentlemen. Please give it up to DJ Snake. Langsung aja play aja. Mukanya kayak biji kapuk ya. Idi. Asoy. Right. Lek, kagak cocok banget liat mukanya. Guess who? Wow. Gila. F to the A, B. Terang banget dengan lagu ini.
strong. I can tell you ain't never had this long. One night, have them humming my song like. You ain't know I was coming strong. Now you know not to come and be wrong. I get right on. You're looking just a little too hard at me. Standing just a little too close, close, close. Okay, stop. Hey. Wendy, lu coba Wendy. Nah, kalau Wendy masih ada enaknya, mukanya kan kayak tutup botol minuman. Masih ada enak-enaknya. Cailah, pakai lu dipakai lagi, Wak. Di kuping. Oh, satu. Bentar. Paha dua sama kentang ya, Mas. Lagu khusus pemanggil setan. Tapi kalau dilihat emang kalau DJ ada ceweknya suka yang ikut ya. Yoi. Ya ampun. Kalau DJ mah cewek, ini cebong yang ikut. Lo mau nyoba? Ivan Gunawan. Yes. DJ IG is in the house you. Right. What? Right. It's gonna be right. Mas, emang kamu udah berapa lama sih jadi DJ? 5 tahun lah kurang lebih. Tapi aku jujur loh, maksudnya iya dong. Di TV aku jarang banget ngeliat Dimas, ternyata Dimas tuh lagi fokus ke DJ. Ya lagi di musik. Oh, kamu kenapa gak ngajak aku sih? Kamu tanya aja. Iya. Kamu gak bilang sih. Aku tuh orangnya available loh. Oh iya? Iya. Kita kontek-kontekan ya. Iya pasti. Anytime. Kapanpun kamu telepon aku. Apa ya? Tar dulu stop. Mau nanya, barusan lu pikir lu seksi? Hah? Kayak tukang ongol-ongol. Nempel-nempel, ape. Ajak ngobrolnya ke Danfeng. Kita punya mainan baru loh. Iya, Danfeng aja. Oh iya? Iya, kita punya mainan baru. Ya udah sebentar ya. Teman-teman aku ngajakin kamu main ke sana, kamu mau enggak? Setiap gue sama siapa lu teriak. Gue megang tangan orang lu teriak. Dulu gue memang pekerja malam. Ngapain? Tapi gue udah niat mau berubah. Please kasih kesempatan gue.
Udah, ayo kita balik ke... Udah, sekarang Pak, yuk kita kesana. Ayo. Tangganya udah aku buat dari situ, Dimas. Kamu duduk di sini ya. Oke. Ya, Dimas. Tapi kalau Dimas kasihan deh. Gimana kalau Wendy? Boleh. Kan minta tamu dia. Kan minta, bentar. Kan minta tamunya. Tapi kan Dimas capek abis main DJ. Good. Enggak, lo gak ngapa-ngapain. Kalau gue jelas, kalau Ruben nyuruh gue, dia ngerti karena gue capung. Iya. Nah, lo belalang. Kalau lo capung gue belalang, kupu-kupu lo juga bisa dong di situ. Ke situ dulu. Jadi gue kenapa sih, Mak? Bantuin orang aja. Iya, merong-merong mulu. Jangan etok. Duduk sini. Jadi mainnya gini. Ya kamu yang penting main boleh, tapi gak boleh mainin aku. Ngerti? Lu nanya ke Dimas, kalau manis jawabannya Dimas gak resep, ya. Dia jatuh. Oke. Ngapain lu ketekin soalnya? Dimas, kamu itu termasuk tipe cowok yang romantis atau tidak? Enggak. Duduk. Eh? Enggak. Kalau menurut Wendy, Dimas ini termasuk cowok yang romantis apa enggak? Ya dia jawab enggak berarti enggak dong. Lah. Kok enggak boleh jawab lu ya? Sorry ada peraturannya enggak boleh dipegangan. Nanti lo keseleo. Ayo next. Justru gua enggak pegangan malah keseleo. Maaf, bunyinya sampe petok aja. Jawabin ntar ya. Oke Wendy, hal apa yang pernah Dimas lakukan sama istrinya? Sesuatu yang romantis apa yang pernah dilakukan? Pasti udah paling simpel adalah candlelight dinner. Kalau jawabannya benar dari Dimas, lu gak diapa-apain? Iyalah itu udah pasti apa? Standar. Kasih bunga. Oh. What? Dimas, sakit. Jangan emosian. Ayo naik lagi. Oke. Menurut Wendy. Pak Wendy. Ya. Menurut Wendy. Dimas pernah cemburu gak sih sama istrinya? Kalau yang namanya cinta suami mah ini udah wajar. Bapak. Duduk lagi. Nang banyak. Tangannya di sini. Oke, next pertanyaan. Jawabannya apa tadi? Ya pasti pernah cemburu lah, namanya cinta sama sayang mah pasti cemburu gimana. Salah, enggak pernah. Yang mencet dia, Wen, bukan gua. Yang mencet dia. Tuh jangan timbul emosi ya. Dimasak. Gue mau kasih tahu ya. Iya. Gue ini desainer loh. Bodoh. Jawabannya Dimas.
pernah. Gak pernah. Masa gak pernah? Ya intinya mereka tuh saling percaya. Tapi tetep aja butuh cemburu, Ben. Biar kata percaya juga. Terserah aja, gue tabok nih ya. Terserah dia. Sorry, gue lagi malas berdebat sama orang jelek. Gue mau manggil orang cakep. Ini. Tungguin gue. Sorry. Ih, jelek. Sini orang cakep. Mau kemana? Apa, Ruben? Hah? Ih, jelek. Ini ada satu bintang tamu, Pak bentar ya Pak. Ya. Ada satu. Gue anaknya. Ada satu bintang tamu, ini pokoknya buat semuanya pada ngeces ya ngelihatnya. Bibirnya merah merpat. Pipinya merah. Ganteng banget, dikata dikontrakin sama dia juga mau dah. Leng, bercanda Pak, itu temen-temen. Kita panggil langsung ini dia, Ari Wibowo. Kerja sama teman-teman aku. Papa udah pulang. Mama. Oke, jangan kemana-mana, kita kembali selesai ini. Tetap di Brownies Tonight. Makin hei!